السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam niki di bulan Rabiul Awal tanggal 10. Ya, tanggal 10 dari Rabiul Awal. Bulan yang sangat meriah. Ya, dimeriahkan oleh kaum muslimin dengan berbagai macam lomba dan yang lainnya. Tapi kita meriahkan bulan ini dengan menuntut ilmu sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi SAW, mempelajari sunnahnya, mempelajari akidahnya, mempelajari tentang iman diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah wujud cinta yang sebenarnya. Ya, orang-orang yang meniti sunnah, mempelajari agama, mempelajari syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kajian kita pada malam hari ini tentang al-mizan, tentang timbangan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fatunsabul mawazinu fatuzanu biha a'malul 'ibad. Diletakkanlah timbangan-timbangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan-amalan hamba pada hari kiamat. Mizan, timbangan, neraca, bahasa sasakna dacin, ya, itu adalah sesuatu yang hakiki pada hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui besar ukurannya. Seandainya langit dan bumi diletakkan
dalam daun timbangannya, niscaya timbangan tersebut tidak akan longgar. Subhanallah. Bagaimana besarnya ikhwatal iman? Timbangan yang Allah letakkan pada hari kiamat, langit dan bumi diletakkan di daun timbangan tersebut, tidak akan membuat dia bergeser. Ya. Saking besarnya timbangan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yud'ul mizanu yaumul qiyamah. Timbangan akan diletakkan pada hari kiamat. Yud'ul mizan yaumul qiyamah. Falau wuzina fihi as-samawati wal ardu la wasi'at. Niscaya langit dan bumi diletakkan di atas timbangan tersebut, maka dia tetap akan masih luas. Fataqulul malaikatu, malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Tuhan kami. Ini pertanyaan malaikat kepada Allah. Liman yazinu hadza, untuk siapa timbangan-timbangan ini? Ya, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, liman syi'tu min khalqi, untuk siapa saja dari para hambaku. Kemudian malaikat mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika, maha suci engkau wahai Allah, kami tidak beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Takak mano kita maran diri tepeju doang nangke ini. Kita menganggap diri kita ini rajin, sudah banyak ilmu, sudah punya modal banyak, amalan yang banyak. Malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya kami tidak beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Itu malaikat para jamaah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar, la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak pernah bosan-bosan dan berhenti bertasbih kepada Allah. Namun ucapannya kepada Allah, subhanaka ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami enggak beribadah dengan ibadah yang pantas kepadamu. Bapa lagi kita kejari manusia ini berjamaah. Hah? Lui lalu kah? Jauh lalu. Taib. Jadi timbangan ini timbangan yang hakiki. Ya. Timbangan yang hakiki. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan innahu laisa hunaka mizanun hissi. Tidak ada timbangan yang hakiki, enggak ada. Kenapa? Wala hajata lahu. Karena Allah Ta'ala qad 'alima a'malal 'ibadi wa ahsaha. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, jadi Allah enggak butuh kepada timbangan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui tentang seluruh amalan manusia. Ngapain Allah butuh pakai timbangan? Betul enggak secara logika para jamaah? Ya, secara akal betul. Ngapain Allah letakkan timbangan? Kan sudah Allah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah mengetahui segala sesuatu, mana yang akan berat timbangannya dan mana yang tidak akan berat timbangannya. Semua diketahui oleh Allah. Jadi enggak butuh Allah. Kata mereka, maksud timbangan di situ adalah al-mizanul ma'nawi. Timbangan yang fiktif, enggak nyata.
Maksudnya bagaimana? Timbangan sifat adil Allah. Sifat keadilan. Itu kata mereka. Akan tetapi kita mengatakan ikhwatal iman, madhabnya ahlus sunnah, timbangan itu benar adanya pada hari kiamat. Ya, bahkan timbangan ini sangat akurat. Dia akan menimbang, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Karena yang mengaturnya zat yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala. Timbangan dunia bisa diakal-akalin. Ya, si telan itu macam macara. Beras 10 kilo, nah, kurangin nah, seon. Ya, akhirnya wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang orang-orang yang suka mengurangi timbangan, curang. Ya. Tapi Allah meletakkan timbangan dengan keadilan ikhwatul iman. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini beberapa dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat ke-47. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan yang penuh keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Sedikit pun seorang hamba tidak akan terzalimi. Jadi ndek narak kurang, ndek narak lebih. Tidak ada yang terzalimi, khotul iman. Keadilan yang seadil-adilnya. Kita tidak akan terzalimi dengan misqala dzarratin. Meskipun takaran berat yang paling kecil, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Makanya Allah katakan dalam lanjutan ayat ini, wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun amalan itu sebesar biji yang paling kecil, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan memberikan perhitungan kepada kalian. Dalil yang ketiga, surat Al-A'raf ayat ke-8 sampai 9. Wal waznu yawma idzinil haqq. Pada hari itu timbangan benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya, maka mereka pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikan mereka, merekalah orang-orang yang pasti merugi pada hari kiamat. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, rugi diri sendiri. Jadi para jamaah, enggak ada rugi berjamaah, rugi diri sendiri. Yang punya kebaikan banyak akan beruntung, yang punya kebaikan yang sedikit, mereka yang akan merugi diri mereka sendiri. Kita petang diri, ya, kita ini cari masing-masing, cari sendiri. Khotul iman, istri dan suami seharusnya sama-sama masuk surga. Itu harapan. Belagu lamun sarasai malas bejaba. Ya. Terkadang istri masuk surga, suami enggak, kan susah. Terkadang suami masuk surga, istri tidak. Tidak ada jaminan ikhwatul iman. Ya, kecuali yang menjadi jaminan kita adalah kita sendiri di dunia yang menjamin diri kita dengan perbuatan kita. Dengan amalan kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah, lihat peristiwa-peristiwa pada hari kiamat para jamaah. Bangkit kubur, padang mahsyar. Kemudian haud. Matahari mendekat, kemudian haud, kemudian apa? Baca. Ya, perlihatkan hisab, disebar catatan amalan, kemudian sekarang ditimbang. Bahkan ikhwatal iman, timbangan ini memiliki dua daun. Ini harus kita imani. Sebagaimana dalam hadisul bitaqah. Pernah dengar hadisnya para jamaah? Hadisul bitaqah. Apa bahasa kita? Kartu ajaib. Ini namanya hadisul bitaqah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah azza wa jall yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian dibukakan di hadapannya 99 lembaran-lembaran amalan. Tidak lebih enak? Siwa puluh siwa. Kullu sijillin maddal basar. Satu catatan amalan panjangnya sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Mengumpir cuma terhayalan aja lu kan? Hah? Coba lembaran ini kan? Jejeran kan? Sejauh mata memandang. Tidak bisa kita khayalkan. Sumpaya kululahu, kemudian dikatakan kepadanya yang punya catatan ini. Ya? 99 sejauh mata memandang. Atungkiru min hada syai'at azalamatka katabatil hafidhun. Apakah engkau mengingkari catatan amalan yang ada dalam lembaran-lembaran ini? Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amalanmu telah berbuat zalim kepadamu? Qala la ya Rabb. Dia mengatakan, tidak wahai Rabbku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Nikmat terang para jamaah ini. Ya, gelap itu masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Nah. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada dia, atungkiru min hada syai'an adzalamatka katabatil hafidhun. Apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan amalanmu ini? Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat menzalimimu? Apa jawabannya? Qala la ya Rabb. Tidak wahai Tuhanku. Alaka udhrun aw hasanah. Apakah engkau punya alasan atau kebaikan? Arake bedoende ini alasan enggak? Niki ucapan Allah tiba hamba niki yang punya catatan berapa? 99. Ada alasan? Ada kebaikan? Ya. Fayubhatur rajul. Lihat ya hotel iman, laki ini diam, kaget. Ya. Ditaget. Kemudian qala ya la ya rab. Saking takutnya dia mengatakan, tidak ada alasan, tidak ada kebaikan wahai Allah.
Tapi Allah mengatakan fayaqulu bala, engkau punya kebaikan. Innalaka indana hasanatan wahidah, engkau punya satu kebaikan. Enggak sa'i. Mana dia? La zulma 'alaika fatukhraju lahu bitaqah. Engkau tidak akan terzalimi, dikeluarkanlah satu kartu ajaib. Satu kartu. Jangan bertanya lagi. Membawa kartu ini oke. Jangan bertanya. Ya, baris sugulang di ta ATM belum ngene kruana ngene bababa. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu ini cuman tulisannya asyhadatain. Apa tulisannya para jamaah? Cuman kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa yaqulu ahdiru. Bawa dia. Ma hadhihi albitaqat wa ma hadhihi sijillat? Hamba bertanya, wahai Allah, kartu apa ini? Catatan amalan apa ini? Innaka la tuzlamu, engkau tidak akan terzalimi sedikit pun. Fatudau sijillatu fi kaffatin. Qalat fatashat as-sijillat wa saqulatil bitaqah wa la yasqulu shay'un bismillahirrahmanirrahim. Kemudian la ilaha illallah satu timbangan dengan Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian para jamaah, catatan amalan tadi, ya, di mana satu daun timbangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di satu daun timbangan. Kemudian catatan amalan 99 itu di mana? Di daun timbangan yang satuan. Ya, ternyata timbangan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebih berat daripada timbangan berapa? 99 catatan amalan sejauh mata memandang. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Orang ini datang dengan penuh dosa. 99 catatannya isinya dosa, ikhwatal iman. Ya Rab. Itulah mulianya tauhid. Mulianya tauhid, ikhwatal iman. Demi Allah, orang-orang yang berada di atas tauhid ini orang-orang yang sangat bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia mendengarkan hadis yang mulia ini. Demi Allah kita bahagia, ikhwatal iman. 99 catatan amalan penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan kotoran-kotoran dosa kepada Allah. Namun dikalahkan dengan catatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena ini adalah hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah. Dia jaga tauhidnya, ikhwatal iman. Dia tidak mau mengotori tauhidnya dengan kesyirikan. Sehingga itu yang mengalahkan timbangan-timbangan dosanya pada hari kiamat. Makanya cocok Allah mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak membawa dosa kesyirikan, aku akan mendatangkan ampunan yang semisal dengannya dari dosa yang engkau miliki. Ya ibadallah, para jamaah, kita memohon diwafatkan di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Ya khotul iman, bahkan seorang ulama meninggal dunia ketika mendengarkan hadis yang mulia ini. Karena dorongan iman yang besar, dia jatuh pingsan meninggal dunia ketika mendengarkan hadis yang mulia ini. Dalam kitab Juz'ul Bitaqah ditulis oleh Hamzah Al-Kinani, salah seorang ulama yang bernama Abu Hasan
ya, Ali bin Umar Al-Harrani, beliau bercerita, ana hadartu rajulan fil majlis, aku menghadiri ya sebuah majlis, di sana ada seorang lelaki, wa qad za'iqa inda hadzal hadis, dia meninggal dunia ketika mendengarkan hadis ini. Dia teriak kemudian meninggal dunia ketika mendengarkan hadis yang mulia ini. Wa mat wa shahidtu ala wa shahidtu janazatahu wa sallaitu alaihi, aku menghadiri jenazahnya dan aku ikut menyolatinya. Ya ibadallah, hati kita sangat bahagia. Demi Allah, hati ini bahagia fatal iman mendengarkan hadis yang mulia ini. Kita ini hamba yang banyak dosa kepada Allah. Mulia karena mulianya tauhid ini fatal iman. Mulianya orang-orang yang bertauhid, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa mereka terkalahkan karena mereka orang-orang yang menjaga tauhid mereka. Maka tidak ada alasan bagi kita ikhwatal iman untuk menjaga tauhid. Terus dijaga, terus mengaji, terus belajar. Tauhid ini kalau tidak dijaga, dia akan rapuh. Tauhid ini kalau tidak dijaga, dia akan lusuh. Tauhid ini kalau tidak dijaga, dia akan hancur dan rusak ikhwatal iman. Makanya kita ini orang-orang yang selalu butuh kepada kajian-kajian yang mengokohkan tauhid kita, agar kita diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah. Ikhwatal iman, ini cita-cita kita semua. Di akhir hayat kita selalu cita-cita kita satu kata. Lisan yang ini berucap di saat detik-detik terakhir nafasnya keluar dari lehernya, dia mengatakan la ilaha illallah. Semua yang kita inginkan ikhwatal iman. Makanya orang-orang yang terlalu percaya diri dengan ilmu yang dia miliki saat ini, Anda tertipu wahai saudaraku, Anda tertipu. Anda tertipu. Di saat ini Anda masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, namun di akhir hayat Anda, Anda belum tentu bisa mengucapkan kalimat itu. Maka jagalah tauhid ini ikhwatal iman. Pelajari dia. Maka kalau ada saudara-saudara kita mengingatkan kita tentang tauhid, kita harus bahagia. Hati ini harus lapang, hati ini harus bahagia ketika hadir di majelis tauhid. Majelis tentang syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, kita harus bahagia. Sungguh aneh apabila orang-orang yang dikajikan kepadanya tentang tauhid, kemudian dia mengatakan, saya sudah bosan dengan tema kajian seperti ini. Ya, akhi, siapa Anda? Siapa kita dibandingkan dengan mereka? Oke, kuatal iman. Ini, hadis ini menjadi motivasi luar biasa kita. Untuk kita menjaga tauhid yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Taib, khutbah iman kita lanjutkan. Kemudian para ulama mengatakan, ya, fatuzanu biha amalul ibad. Kata Syekh Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani, kemudian akan ditimbang amalan-amalan seorang hamba. Ada tiga pendapat para ulama apa saja yang akan ditimbang pada hari kiamat. Pendapat yang pertama yang akan ditimbang adalah amal para hamba, amalan kita. Dan amalan kita ini akan dibentuk wujudnya, dia akan dijadikan konkret. Paham para jamaah? Salat ini ada wujudnya sekarang? Enggak ada. Puasa ada wujudnya? Enggak ada. Baca Quran ada wujudnya? Enggak ada. Tapi pada hari kiamat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'alu hadhihi al-a'mala ajsaman wa hadha laysa bi gharibin 'ala qudratillah 'azza wa jalla."
Pada hari kiamat Allah akan jadikan dia bentuk. Allah jadikan dia nyata. Entah kita bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana Allah menjadikan ya kematian itu bentuk pada hari kiamat. Ini hadis yang menjadi dalil amalan itu akan dibikin bentuk pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah. Pada hari kiamat akan didatangkan kematian. Akan didatangkan kematian seperti seekor domba yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya. Ini namanya amlah. Bahasa Arab itu amlah, kambing amlah, sapi amlah, kuda amlah. Artinya bagaimana? Warna putih lebih dominan daripada warna hitam. Jadi kematian itu apa wujudnya? Domba yang berwarna putih lebih banyak daripada warna hitam. Fayunada munadin ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yandurun. Wahai penduduk surga. Penduduk surga mengangkat kepalanya kemudian melihat. Fayaqulun hal ta'rifuna hadha? Fayaquluna na'am hadzal maut. Kalian tahu siapa ini? Tunjuk kepada domba. Ya wahai Allah, dia adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah. Semua penduduk surga melihatnya. Summa yunadi ya ahlan nar, kemudian dipanggil wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yandurun. Mereka menoleh ke atas. Hal ta'rifuna hadza? Siapa ini? Fayaqul na'am hadzal maut. Ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'a. Semua penduduk neraka melihatnya. Fayudzbahu. Kemudian kematian ini disembelih oleh Allah. Percaya apa tidak? Harus percaya. Ndak ke ngono. Lah, tetu ke me ngono. Ndak ke ngono jano. Wajib percaya hadis Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Harus antum percaya. Kemudian setelah disembelih domba itu, wujud kematian. Ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, keabadian, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, keabadian, tidak ada lagi kematian. Dari sini ikhwatal iman menunjukkan kepada kita bahwasanya yang amalan itu akan dibentuk wujudnya oleh Allah. Makanya dalam beberapa hadis yang menunjukkan amalan itu ditimbang, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari wa Muslim yang sering kita dengar, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang maha pengasih, yang ringan diucapkan di lisan, yang berat di timbangan. Ini dalilnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Lagu nang kaje piana baca ya sebelum kamat. Subhanallah wa bihamdihi. Allah. Arak doa pegawai antek. Bid'ah ini enggak ada ujungnya sampai hari kiamat para jemaah. Ma ata 'alan nasi 'amun illa wa qad ahdatsu fihi bid'atan. Tidak akan datang suatu zaman melainkan orang-orang akan membuat bid'ah baru. Wa amatu fihi sunnatan. Kemudian mereka akan apa? Mematikan sunnah.
Apa kita persilakan suwi makin berumbu doang para jamaah. Ngenuk pacunta berdakwah ngenuk berumbu nah. Itu pendek. Masya Allah. Ini zikir yang luar biasa. Namun kalau diletakkan pada sesuatu, dikhususkan tempatnya, tidak menjadi luar biasa. Ini bahayanya para jamaah. Salah dalam menempatkan berbahaya. Itu agama. Taib dalil yang kedua. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda. Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan daripada akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Makanya ikhwatal iman, ya, akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama makhluk. Faidah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ketika mensyarah kitabnya Syekh bin Baz Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Ketika membahas tentang hadis akhlak, beliau mengatakan, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang paling rusak akhlaknya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang akan ditimbang adalah pelakunya, fisik kita. Awak te lagi timbang lagi loh kiamat. Berarti lamun kurus-kurus je ba. Kalau kurus-kurus berarti bagaimana ini? Kau aja nak berjamaah. Tidak duit mangan ruan yang kayak ini. Tapi kurus itu bukan jadi takaran ikhwatal iman. Ada orang yang gemuk, ada berpengaruh timbangan itu bagi dia. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari wa Muslim, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin. Pada hari kiamat datang seorang lelaki besar, gemuk, mokoh. Saya bilang mokoh hati ini. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Beratnya tidak sampai seberat sayap seekor nyamuk. Subhanallah. Beratnya tidak sampai seberat apa? Sayap seekor nyamuk. Ya lian melemu. Antara papa lian raul aku. Ya enggak dia punya berat. Sia-sia beratnya. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Kahfi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberikan mereka penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Amalan kosong, beratnya luar biasa. Mangan tinduk. Tidak mau pegawaian. Benar apa kamu, Bayu? Baik. Dalil yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Imam Ahmad, kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi pohon siwak ada namanya al-araq. Ini pohon siwak yang paling bagus. Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon siwak, dia mengambil rantingnya. Tiba-tiba angin berhembus. Terlihatlah kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud dan kakinya. Kecil para jamaah, kurus, rempeng. Akhirnya para sahabat tertawa. Yang pecotnya, ngana? Ih, kurusnya.
Ini tabiat jadi manusia pada zaman. Namun narak kurang-kurang dengan kereren tedang ya. Tetua pende. Iya. Kalau ada kurang-kurangnya orang kita tertawain dia. Tapi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Hei, para sahabat, kenapa kalian tertawa?" "Wahai Rasulullah, mana pecut betisnya mana? Kan pecih lalu betisnya. Kecil sekali betisnya Abdullah bin Mas'ud." Kemudian lihat ya ikhwatal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizani min Uhud." Kedua betis itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Tidak pada macam-macam rere-rere mana-mana. Tidak ke macam-macam rere-rere. No. Dua betis itu lebih berat di mana? Daripada gunung Uhud. Bayangkan, gunung Uhud diameternya 7 km. Tapi masih lebih berat apa? Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Biawah ke? Azan wah ini. Lalu terlanjut mampu pendapat yang ketiga insyaallah. Setelah kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Misalkan waktu subuh jam 5, kira-kira jam berapa yang dimaksud dengan sepertiga malam? Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lebih? Hah? 6.10? 6 lebih 10. Kemudian jam hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 jam. 11 jam bagi 3. Jam berapa berarti itu? Hah? Sekitar jam? Setengah 2? Setengah 3? Hah? Hah? Aidullah. Kan beda-beda jamaah ini ya. La ilallah. Ahli matematika berselisih ini. Coba. Jam berapa? Setengah 3. Ya, kurang lebih ya, wakah. Kurang lebih setengah 3. Ya, wah. Ba kurang lebih je bani ini mengumbe para jamaah. Ya, kurang lebihnya ada masa. Jadi, kalau kita hitung-hitung dari jadi hitungannya malam itu mulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Itu hitung-hitungannya. Sepertiga bagi pertiganya. Berapa dia? Maka sekarang waktunya sekitar setengah 3. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Hari kiamat sudah dekat. Dan kematian sesuatu yang telah ditetapkan. Minta nasihatnya. Agar kami bisa siap menghadapinya. Ikhwata lima. Ya. 1440 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan bu'istu was-sa'ah kahatain. Nabi menggabungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Aku diutus hari kiamat itu seperti ini, dekat. Ya. Dan salah satu tanda sekarang ini taqarubuz zaman, coba para jamaah. Merak-merak berutit yang ngajil dia 2 minggu rubin sepirana. Cepat sekali sekarang. Hari ini Jumat, besok tahu-taunya sudah Jumat. Subhanallah. Maka ikhwatal iman. Ya. Kita berjalan menuju kepastian. Kematian ada sesuatu yang pasti. Hanya saja kita terkadang lalai darinya. Salah satu motivasi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini giat dalam beramal memperbanyak mengingat kematian. Akthiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian.
tidaklah seorang mengingatnya dikala dia senang, kehidupan dunia itu akan terasa sempit untuk dia. Tidaklah seseorang mengingatnya tatkala disempit dari hidupnya, itu akan menjadikan hidupnya lapang. Paham maksud hadis ini para jamaah? Maksudnya begini. Ketika kita kaya, kita ingat kematian, kita akan mengatakan, ya, wah, tagin jerangna duwe banda si duwe ini. Kita akan meninggalkan harta yang banyak ini. Itu yang akan kita ucapkan. Kita susah, ketika kita mengingat kematian, kita akan mengatakan, ya, masih lebih berat kematian daripada susah saya saat ini. Makanya ikhwatal iman, ya, salli salata muwaddi'in, kata Nabi SAW, salatlah sekalian seakan-akan salat perpisahan. Kita disuruh mengingat kematian di dalam salat kita. Kalau kita tambah lebih khusyuk, tambah lebih semangat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kematian bukan masalah ikhwatal iman, karena dia suatu kepastian. Yang menjadi masalah adalah bekal yang kita bawa ini. Ya. Dia selalu datang mengintai, sedangkan bekal kita selalu tidak cukup. Dan ajal terus berkurang ikhwatul iman. Ya Rabbi, hari jam bertambah, detik bertambah, menit bertambah, hari bertambah, minggu bertambah, bulan bertambah, kita terus berjalan menuju ajal dan kematian kita. Ya, makanya orang yang cerdas itu kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Lima ba'dal maut. Cerdas itu adalah orang yang ya, dana nafsahu, mengorbankan dirinya dan dia beramal demi kematian. Beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Maka jadilah kita orang-orang yang cerdas. Allah taala ala wa'ala. Ada pertanyaan yang lain? Ya, terus. Baik. Pertanyaannya, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas dua jenis hisab. Hisab yang ringan dan hisab yang teliti, hisab al-munaqasyah. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang terkena mendapatkan hisabun yasir itu akan ditimbang semuanya? Semua kita akan ditimbang. Amalan kita, kemudian fisik kita, kemudian datang nanti pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang yang ditimbang, buku catatan amal kita. Jadi semuanya akan ditimbang. Yang mudah hisapnya, yang tidak mudah hisapnya akan ditimbang. Biar tegak keadilan apa? Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Allah ta'ala ala wa'ala. Lailallah. Hah? Akidah. Hubungan dengan muamalahnya yang bagus. Baik. Yang pertama, yang kedua ini adalah dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Ini permasalahannya ada dana bantuan sosial berupa prakerja yang ada ditawarkan kepada masyarakat untuk ini kerja. Ini ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari itu. Nah, terus dibantu dengan kesepakatan nanti ada upah. Ini pernah ditanyakan kepada saya, tapi lebih perjelaskan saya transaksinya bagaimana. Detailkan lagi. Ada kriterianya, orang-orang yang bisa mendapat prakerja itu ada kriteria tertentu. Terus dia yang jawab. Nah, itu nanti saya bantu, nanti kalau dapat uangnya sekian untuk saya,
dapat dan sebagainya. Karena ada yang dapat, ada yang enggak. Taib. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang bagus. Hubungan antara akhlak dan akidah. Yang harus kita pahami ikhwatal iman, ya, akhlak muamalah merupakan buah dan hasil dari akidah yang dia bawa. Ya, orang yang rusak akhlaknya itu otomatis dia rusak akidahnya. Akidah itu adalah sunnah. Yang mana sunnah itu adalah, akidah itu adalah beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang wajib dari tauhid. Iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dan ada cabang-cabangnya. Amalan ini cabang-cabangnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Akidah benar akan dituruti dengan akhlak yang baik. Jadi jangan disalahkan ngaji sunnah tapi akhlaknya enggak benar. Jangan salahkan sunnahnya, salahkan personnya. Mungkin dia belum betul-betul mengamalkan sunnah. Karena Nabi enggak mungkin berdusta dengan mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna akhlak imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kerat ajaibannya para jamaah. Tapi memang wajar dia bertauhid, akidahnya baik, tapi mungkin dia berdusta. Ya namanya manusia ya pasti ada saja kekurangan-kekurangannya. Wajar ya khotel iman. Ya. Tapi orang yang rusak akhlaknya dengan Allah, maka tidak ada tolong, tidak ada pertolongan. Tidak ada obat. Kenapa? Akhlak itu hubungannya yang baik dengan manusia tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Karena apa? Hubungannya dengan sang pencipta rusak. Jelas ini? Baik. Wallahu a'lam. Yang kedua, prakerja. Ya. Jadi akadnya begini, tang KTP, sini kan kakak, saya yang bantu. Seharusnya yang menjawab soal itu kan yang dikasih bantuan. Tapi di sini ada tipu daya. Ya. Ini namanya at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam perkara dosa. Jangan macam-macam, jangan lihat enak duitnya saja para jamaah, tapi lihat halal apa enggak. Ini pernah ditanyakan sama ikhwan kita pelakunya. Ya. Saya ustaz katanya. Ya. Saya terima duit, terima beres urusan nonton video 7 jam katanya. Jawab soal dia. Tapi saya dapat uang, saya kasih komisi katanya. Ini enggak boleh khotel iman. Karena aturan pemerintah itu apa? Yang menjawab itu harus yang dikasih duit. Ya, lagu nengkah, mah serahkan sama saya. Saya yang atur. Ya. Sile bali karangan donga-donga mau kepeng. Iya berjawab mau kepeng. Maka ini enggak boleh khotel iman. Ini saling tolong menolong dalam perkara dosa. Jelas ini. Enggak boleh. Ya. Apalagi dia tahu enggak berhak lagi. Tapi karena kejar duit, enggak jawab bang kita balik terbagi dua mana? Benar tak dah ini para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Oke. Antum yang dapat.
enggak ada masalah. Yang penting antum juga ikut. Iya. Iya. Iya, makanya bantu duduk samping dia, ikut nonton. Iya, biar uangnya halal, thayyiban, mubarakan, halal dan berkah. Kalau seperti ini dia enggak paham dunia per-emailan. Tapi istrinya paham, enggak ada masalah dibantu sama istrinya. Tapi samaan nonton, samaan jawab. Jelas? Nah, Allah taala alawal. Jangan serahkan nanti, wah, saya terima jadi ombak. Antum nah soalnya yang punya hak itu. Jelas ini? Allah taala alawal. Hal yang hilang dari kita ada pada sahabat Rasulnya, yaitu ketaatan, kepatuhan kepada Rasul. Minta nasihatnya kepada Mas, kepada kami yang masih ragu-ragu tidak mengamalkan sunnah. Kenapa kita ragu mengamalkan sunnah? Karena banyaknya syubhat, karena banyaknya bid'ah yang merajalela, sehingga orang-orang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, ya, bayangkan semenjak banyaknya meninggalnya para sahabat, bid'ah sudah mulai merajalela. Di akhir zaman sahabat sudah banyak bid'ah yang muncul. Abdullah ibn Mas'ud mengingkari orang zikir berjamaah. Abdullah ibn Umar mengingkari Qadariyah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari orang Khawarij, mengingkari orang Syiah. Itu banyak pemikiran-pemikiran bid'ah yang muncul. Antum bayangkan bagaimana sampai detik ini. Itu membuat kita ragu, syubhat. Sehingga masa orang banyak salah mengerjakan ini. Akhirnya timbul keraguan, timbul keraguan. Tapi ketika antum berhadapan dengan dalil yang sahih, sunnah yang sahih dari Nabi SAW, campakkan keraguan itu jauh-jauh. Campak, buang jauh-jauh. Karena antum sedang berhadapan dengan dalil dari Nabi SAW. Ketika jelas jenggot diwajibkan, enggak ada ragu untuk berjenggot. Ketika dalil jelas mengharamkan isbal, enggak ada boleh ada keraguan untuk mengangkat celana di atas mata kaki. Ketika riba sudah haram, enggak usah ragu, rezeki diatur oleh Allah, tinggalkan riba. Tapi ikhwatal iman, dorongan iman. Makanya Abu Bakar Siddiq tidak ada yang menyaingi levelnya karena imannya, hatinya. Makanya di zaman kita ini kita harus rajin-rajin menutup telinga rapat-rapat. Supaya jangan dengar syubhat, syubhat, syubhat. Akhirnya lama-lama terlalu sering hati ini akan menjadi rapuh dan lemah. Dihinggapi keraguan, dia ragu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan para jamaah, ketika orang didoktrin dengan pemikiran liberal, lama-lama dia mengatakan sholat itu enggak wajib. Ya, kan bahaya. Kenapa? Terlalu sering mendengar syubhat. Makanya ikhwatal iman, cara kita untuk patuh, taat kepada Nabi SAW itu, ya banyak mengaji ini, terus kepala kita ini kan perlu terus ditekan para jamaah. Dinasehati, dinasehati, dinasehati. Pertama, enggak mempan. Kedua, enggak mempan. Mungkin yang 100 kalinya dia akan mempan. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan hidayah kepada hati kita. Makanya jangan pernah bosan para jamaah menasehati saudara kita, mendakwahi orang tua kita terus dengan cara-cara yang baik. Doakan kepada Allah. Ya? Ya. Tak tahu kapan dia akan mendapatkan hidayah. Jelas ini? Allah taala Allah. Yang lain? Abiyah wahkah. Tutup buku wah ini. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.